Sungguh miris nasib anggota PPSU yang ringkih berjalan kaki belasan kilometer. Minta keadilan kepada Anies. Jangan perlakukan kami seperti sampah. Beda 1000% dengan era Ahok. Jadi saudara-saudara direkrut, ini bukan hal yang memalukan buat saudara kerja. Karena saya yang mendengar berkata demikian. Seolah-olah ini adalah pegawai yang pekerjaan yang kotor, yang rendahan. Kalau kita menggunakan teologi agama untuk menilai, justru pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh orang lain, karena dianggap itu tabu, dianggap itu kotor, dikerjakan oleh orang kita untuk manfaat orang banyak, ini yang pahalanya paling besar sebetulnya. Jadi saudara tidak perlu malu untuk masih untuk mendapatkan keadilan, rasa keadilannya bagi saya, umumnya bagi teman-teman saya juga yang dipecat secara tidak adil. Bapak sendiri di PPSU sudah berapa lama? 4 tahun. Empat tahun. Saya merasa diabaikan. Keputusan saya jalan kaki ke balai kota, ya itu perjuangan saya. Capeknya 4 tahun seperti itu. Jadi menggambarkan 4 tahun itu. Nampak sampai balai kota ada hasil, Pak? Ya, insya Allah saya dipertemukan sama tim di PPSU. Nanti masih saya, setelah saya disampaikan nanti Seorang petugas prasarana dan sarana umum PPSU bernama Jejen Sujana berjalan kaki belasan kilo dari kawasan Cakung, Jakarta Timur demi bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan. Hal ini dilakukan sebagai aksi protes karena kontrak kerjanya tak lagi diperpanjang sebagai petugas PPSU. Jejen berjalan kaki mulai pukul 7 WIB dari kediamannya di rumah susun Pinus, Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur sambil mengenakan seragam PPSU. Jejen sendirian berjalan sampai ke Balai Kota DKI, kantor Anies. Tak hanya berjalan kaki, Jejen juga membawa bendera merah putih dan alat peraga dari karton yang ia kalungkan di bagian leher. Tulisan di alat peraga itu adalah, "Berkutat dengan sampah tapi jangan perlakukan kami seperti sampah. 4 tahun mengabdi kau campakkan aku begitu saja. Apa salahku sehingga kau tega berbuat seperti itu? Kejam." Saat ditemui pada Rabu 2 Maret siang, ayah 5 anak yang sudah bekerja 4 tahun sebagai PPSU itu mengaku ingin menemui langsung Anies untuk menyampaikan keluh kesahnya. Kata Jejen, "Saya jalan kaki dari rumah di Rusun Pinus Elok Penggilingan untuk minta keadilan karena kontrak saya diputus sepihak tanpa kejelasan." Jejen mengaku sudah 2 bulan terakhir ini meminta kejelasan terkait kontrak kerjanya yang tidak diperpanjang lagi. Ia sudah menyambangi langsung kantor kelurahan hingga wali kota tapi belum mendapatkan titik terang. Karena tak punya pekerjaan dan harus menghidupi keluarganya, tabungan Jejen pun semakin menipis. Akhirnya sebagai upaya terakhir, ia melakukan aksi protes meminta keadilan kepada Anies. Dia berkata, "Saya menuntut keadilan. Saya diputus kerja tanpa alasan. Padahal saya sudah kerja 4 tahun. Saya mau bisa kerja lagi. Anak saya bisa pada makan lagi. Saya jalan kaki dari Penggilingan, yaitu menggambarkan 4 tahun saya. Lelahnya saya," kata Jejen. Meski sudah berjalan belasan kilometer, nyatanya keinginan Jejen untuk bertemu Anies tak tercapai. Orang nomor 1 di Jakarta itu sedang tak ada di kantor saat itu. Waduh, ini dia salah satu potret miris yang terjadi pada era Anies Baswedan. Dikala Ahok menjabat sebagai gubernur, kinerja PPSU dinilai grengnya luar biasa. Saat itu dikeluarkan peraturan gubernur nomor 169 tahun 2015 tentang penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan. Peraturan gubernur ini yang kemudian menjadi landasan dalam perekrutan PPSU di tingkat kelurahan dan juga merupakan gabungan dari pekerja harian lepas di dinas-dinas. Petugas PPSU terdiri dari pasukan oranye, pasukan biru, dan pasukan badan air. Peran petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di DKI sangat besar untuk memelihara kebersihan lingkungan. Namun begitu, budaya gotong royong dan kerja bakti di permukiman juga tetap harus dilestarikan. Pada saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Basuki Cahayapurnama, beliau benar-benar mengapresiasi kinerja petugas PPSU yang berada di kelurahan se-DKI Jakarta. Sebab dengan adanya pasukan oranye dan kawan-kawan tersebut, genangan di Jakarta bisa jauh berkurang. Bahkan saat masih jadi gubernur, Ahok menemukan sejumlah kecurangan yang dilakukan pejabat dan mandor lapangan
terkait data pekerja harian lepas atau PHL PPSU. Padahal keberadaan PPSU sangat dibutuhkan untuk melakukan pembenahan DKI Jakarta. Ia bahkan mengatakan akan menindak tegas para pejabat dan mandor nakal itu. Ahok pun menata para petugas PPSU yang juga dilengkapi satu kendaraan operasional untuk mendukung aktivitas mereka di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan kinerja para PPSU. Di sisi lain, Ahok tengah merencanakan untuk membangun rumah susun khusus petugas PPSU. Anak-anak mereka juga difasilitasi KJP dan KJS. Kata Ahok, kesejahteraan mereka harus kita perhatikan. Namun petugas juga harus rajin dan tidak boleh membiarkan kawasan kerja berantakan dan kotor. Ahok juga menyampaikan penghargaannya kepada para petugas PPSU karena jasa-jasa mereka di lapangan. Contoh yang disebutnya adalah Jakarta lebih bersih dan setiap genangan cepat surut. Kata Ahok, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Jakarta nggak malu-maluin lagi. Pernah juga Ahok yang mendengarkan pengaduan warga yang menangis lantaran kontraknya sebagai PHL tidak diperpanjang Pemprov DKI. Warga Sempar Cilincing Jakarta Utara Kotimah menangis saat mengadukan nasibnya di hadapan Basuki. Ia mengaku diberhentikan tiba-tiba oleh lurah setempat tanpa mengetahui alasan keputusan tersebut. Kata Ahok, dia dipecat sembarangan ganti-ganti orang baru umur 51 tahun gak ada peringatan. Bisa saja ada oknum masukin keluarganya, temennya. Kita gak tahu kan, orang-orang yang gak mau nyogok bisa dipecat. Waduh. Begitu sayangnya Ahok pada rakyat kecil yang sebenar-benarnya menjadi garda terdepan dalam melawan kekumuhan DKI Jakarta. Satu hal yang pasti, tak akan pernah kita temui pada era Wan Lobang adalah momen di saat Ahok keluar dari penjara. Kebebasan penuh Ahok pada 2019 yang lalu juga disambut sebagian petugas PPSU. Mereka berharap bisa bertemu langsung khusus untuk mengucapkan selamat menjalani kebebasan dari pidana penjara. Ini seperti yang dituturkan oleh seorang petugas PPSU di Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Seorang ibu berusia 45 tahun itu mengaku sudah bekerja sebagai petugas PPSU di era Ahok. Ikut senang juga orang Ahok ini bekas bapak kita kok, kata dia yang menolak memberikan namanya. Ahok berharap semoga Jakarta nggak malu-maluin lagi. Tapi harapan tersebut sepertinya tinggal harapan saja, Pak. Karena lihat kini Jakarta, betapa amburadulnya tanpamu. Bagaimana menurut Anda?